Kamu gak apa-apa? Enggak. Aduh, gak bisa deh pulang ke Sasana dalam keadaan luka kayak gini. Ke rumah saya aja ya. Ayo. Ini ayahku, ini ibuku, dan itu kakakku, Rudy. Sebetulnya aku ingin mengenalkan mereka pada kamu. Sayang mereka sekarang berada di London, menyaksikan wisuda kakakku. Kak Rudy baru saja mendapatkan MBA-nya. Apakah aku pantas dikenalkan pada orang tuamu? Kok kamu bicara begitu? Saya pikir kamu nggak bisa berenang. Kenapa? Kalau aku tahu sejak semula, nggak bakalan aku kecebur di laut. Kalau kamu nggak kecebur, kita nggak bakal saling kenal. Suatu saat kau akan kubawa ke desaku. Lihat pantai di sana. Dan kau akan kukenalkan pada ibu dan adikku. Enak sekali. Saya akan berenang di atas gelombang. Berjemur di pantai. Dan menyaksikan matahari senja yang memerah saga di horizon.
radio. Kemana saja kau semalam? Persoalan pribadi, Om. Kalau kelakuanmu begini terus, meninggalkan kewajibanmu sebagai petinju, karirmu tidak akan panjang. Maaf, saya mau istirahat. Setelah kau bersenang-senang memikirkan diri sendiri, sebaiknya istirahat. Kalau perlu selamanya. Tapi apa salahnya kalau saya sedikit rileks dan menikmati keberhasilan saya? Tidak, sama sekali tidak salah. Bukankah cita-citamu menjadi petinju profesional buat cari nama dan uang? Semuanya itu sekarang sudah kau dapat. Sudah sewajarnya kalau kau menikmatinya. Bicara Om sinis sekali. Mungkin karena Om ingat betapa jauh bedanya mental petinju sekarang dengan petinju zaman Om dulu. Om Edi tidak perlu berpikir yang tidak-tidak terhadap diri saya. Kalau saya menikmati kemenangan saya, bukan berarti saya mementingkan diri sendiri atau kesenangan saya sendiri. Lantas? Saya minta Om tidak lagi mencampuri urusan pribadi saya. Om tidak perlu tahu kemana saya pergi. Om tidak perlu tahu kemana uangnya saya peroleh. Semua itu adalah tanggung jawab saya semata. Kau pikir selama ini aku selalu mencampuri urusan pribadimu? Uangmu? Kemenanganmu? Tidak. Sama sekali tidak. Kemenanganmu, uangmu, kesenanganmu, kenikmatanmu. Baik semua itu. Tapi Om, jangan memperlakukan saya seperti anak kecil, Om. Aku hanya menjaga nama baik dunia tinju, lain tidak. Kalau cuma itu, Om, jangan khawatir. Tinju saya sanggup melumatkan siapa saja. Kau jangan sumbar dengan mulutmu. Buktikan semua itu dengan tinjumu di atas ring.
Masuk. Masuk. Lapor, tersangka Rio siap dihadapkan. Laksanakan. Laksanakan. Silakan. Terima kasih, Pak. Jane, saudara mengenalnya? Ya. Sudah lama saudara mengenalnya? Belum begitu lama. Kurang lebih 5 bulan. Seberapa jauh hubungan saudara dengan dia? Teman biasa? Akrab atau intim sekali? Intim sekali. Seintim suami istri? Ya. Kalau begitu, sudah sedemikian jauh hubungan kalian. Kapan saudara terakhir kali menemui dia? Sebulan sebelum pertandingan saya yang terakhir, Pak. Maksudnya pertandingan yang membuat saudara kehilangan cabut juara? Betul, Pak. Saudara tahu, kenapa saudara diminta datang kemari? Sebaiknya Bapak menjelaskan, persoalan apa yang melibatkan saya? Saya akan bertanggung jawab atas perbuatan saya. Meskipun saya dari kota kecil, dan dari keluarga yang sederhana. Dalam waktu dekat, saya akan minta orang tua saya untuk melamarnya. Kami menemukan nama saudara dalam buku harian ini. Gadis itu hamil. Jane hamil? Ya. Dia mendapat musibah waktu melakukan abortus. Kelihatannya, dia mau menempuh caranya sendiri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia sudah meninggal. Perhatian, kereta api cepat jurusan Semarang lewat Cirebon dan Pekalongan segera diberangkatkan dari spur 3. Para penumpang dipersilakan segera naik dan bagi para pengantar harap segera turun. Terima kasih. Salam, kenalkan sama Om. Om Rio, juara tinju yang ada di TV. Anakmu sudah besar, Bik. Iya, ini ibunya, Halimah, istriku. Halimah. Rio. Barangkali sudah jodoh. Saya cuma nerusin usaha almarhum Kang Subandi, bekas suaminya. Bagus. Ayo ke dalam. Iya, iya. Mari, Om. Iya. Mas, disediakan apa tamu-tamu kita ini, Mas? Ikan kakap tadi kan masih segar. Belum diasin. Goreng saja, ya. Iya. Kita makan pakai kecap dan sambal. Kamu tahu aja makanan kesukaanku. Paling cuman itu yang bisa kusediakan. Malum aja ya, Om, di kampung. Justru itu di kota makanan istimewa, mahal harganya. Kamu jual kemana ikan-ikan ini, Bri? Ke koperasi. Ketuanya Pak Abdullah. Ayah Nina. Beliau yang mengatur pemasarannya. Oh, hebat kamu sekarang, Bri. Banyak kemajuan. Oh ya, sebentar, yuk. Yuk.
Itu yang kacamata siapa? Biasanya orang dari kota sombong-sombong ya. Tapi dia enggak. Wah, pulang gak bilang-bilang Aryo. Padahal bisa kita rayakan dengan nanggap tayuban. Begini saja sudah rame Pak Rojali. Pak Rojali. Rio, saya mau ngomong sama kamu sebentar. Ayo. Sebentar Om. Ya silakan. Kau sudah temui Nina? Belum. Dia selalu mengikuti perkembanganmu dari koran, majalah, dan televisi. Aku telah mengecewakan dia. Leo. Nih. Kau belum berikan padanya? Nina menyerahkan itu padaku. Agar diserahkan lagi padamu. Begitu dia tahu hubunganmu dengan gadis Jakarta. Temui dia, Rio. Jelaskan dulu persoalannya. Jangan kecewakan dia. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang tafsirnya, sesungguhnya barang siapa yang menyerahkan dirinya sepenuh-penuhnya kepada Allah dan dia itu senantiasa berbuat kebajikan, maka ia akan mendapat ganjaran pahala dari sisi Tuhannya dan tidak akan ada baginya kekhawatiran-kekhawatiran dan tidak akan ada baginya kebimbangan-kebimbangan. Tadinya ia ingin mengajak ibu ke Semarang, opname di sanatorium, supaya ibu mendapatkan perawatan yang serius, agar ibu cepat sembuh. Tapi Yo ternyata gagal. Tidak usah Yo. Alhamdulillah, kini ibu sudah baikan dengan berobat di puskesmas. Dan selama ini, Nina banyak membantu dan memperhatikan ibu. Nina? Ya, dialah yang banyak menolong. Dia membelikan obat di apotek di Kudus. Dia gadis yang baik. Ya, dia memang gadis yang baik. Yo malu sekali padanya. Kenapa jadi malu? Karena kamu mengalami kekalahan. Yo, kekalahan itu tidak selalu mendatangkan mudarat, tapi juga bisa mendatangkan manfaat bagimu. Bukan karena kekalahan saja, Bu. Jadi karena apa rupanya? Dosa, Bu. Hah? Dia telah membuat aib seorang gadis di Jakarta. Ya Allah. Sehingga dia tewas. Yo. Bawa benih, Yo. Astagfirullahaladzim. Maafkan Yo, Bu. Maafkan Yo. Yo. Yo telah minta ampun pada Allah atas segala dosa Yo. Ya Allah, ampunilah dosa yang diperbuat anakku ini. Yo. Ternyata kampung nelayan ini telah mengalami banyak perubahan. Aku kagum pada kemajuan-kemajuannya, pada perjuangan teman-teman selama ini.
dibandingkan dengan Sabri. Jelas aku tidak berarti apa-apa. Tapi Mas kan pujaan orang banyak. Pujaan orang banyak. Nin, aku tidak lebih seperti nelayan pulang dari laut. Tidak membawa hasil ikan seekor pun. Aku pulang karena kalah. Padahal aku pernah berjanji pada diri sendiri. Aku tidak akan pulang sebelum aku menjadi orang. Mungkin aku terlalu takabur. Anak bapak ya? Iya, iya om. Terima kasih om. Ya Allah. Kalau begitu ditentangi aja pak. Ya. Baik-baik Rio. Iya. Kita harus menang. Insya Allah. Ya. Terima kasih Bri. Jalan mas. Your box on the external. Thank you. One moment, please. You box are to kill him. Thank you. Don't forget. See you. Bungkam Suamwa, bagaimana menurut pendapat Anda pertandingan antara Rio dengan Pak Esung dalam rangka memperebutkan gelar juara kelas menengah OPBF ini? Begini, Rio kali ini menghadapi lawan yang tangguh. Lawannya, Agus, adalah petinju dengan gaya fighter, dengan pukulan-pukulan pendek yang keras dan terarah. Ayo, Rio! Ya Allah, lindungilah anakku. One, ayo, bangun. Two, bangun. Three, bentar. Four, ayo. Five, dapat six, five, Rio. Seven. Kalau lawan dia dengan fisik, kamu akan kalah. Pakai otak, gunakan teknik, pukul lari, pukul lari. Break! 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 I said break!
Pukul menghindar, pukul menghindar. Hit and run. Jaga double covermu. Dia main kotor. Ayo, Rio. Jangan gentar. Box. Ayo, terus, Rio. Sikat, Rio. Kasih sekali-kali, kasih. Yeah!
semuanya bukan. Rio. Rio. Tengok lawanmu dulu, Rio. Ya. Ah, bisa. Dia sekarang sang juara. Hidup Rio. Hidup Rio. Hidup Rio. Mrs. Chang, we agree with this. I don't know. How about this? Our agreement with us, huh? What happened? Bisa, cuman Maria. Gak bisa, tentang this. Kami persilahkan yang terhormat Presiden OPBF untuk mengenakan sabuk juara tinju kelas menengah OPBF kepada sang juara.